22 di Bogor, Jawa Barat berhasil menarik banyak peserta untuk ambil bagian. Faktor jarangnya turnamen Anggar membuat para atlet Anggar di Indonesia antusias menghadapi turnamen Night Open Fencing Championship 2022. Ini dia informasi selengkapnya. Minim kompetisi membuat atlet Anggar di Indonesia haus akan pertandingan. Itu terbukti dengan membludaknya peserta turnamen Night Open Fencing Championship 2022 di Bogor, Jawa Barat dari 29 September hingga 2 Oktober 2022. Sebanyak 375 atlet dari 52 klub se-Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, dan Spanyol ikut meramaikan event yang digagas Night Fencing. Meski tak dihadiri pihak PB Ikatan Anggar seluruh Indonesia, event ini jadi harapan bangkitnya lagi Anggar Nasional setelah pertama kali Anggar tak menghasilkan medali di SEA Games 2021 Vietnam. Padahal Anggar merupakan cabur langganan medali di Asian Games, juga pernah berlaga di Olimpiade. Yang jelas misi utamanya adalah melihat dari adik-adik yang latihan, atlet yang latihan, hanya latihan latihan tapi tidak ada kejuaraan. Makanya setelah pandemi ini, anak-anak diharapkan harus ikut pertandingan. Makanya saya buat pertandingan seperti ini, dan diharapkan dengan pertandingan ini akan muncul juga talenta-talenta atlet dari usia 12, 15, 17, sampai dengan Open. Nanti akan muncul atlet lagi yang baru-baru lagi yang akan bisa mengharumkan nama Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Kalau ngelihat SDM yang sangat begitu bagus, potensinya bagus, dari struktur fisik juga bagus, cuma sayang pembinaan kita sangatlah kurang, Pak. Makanya ini salah satunya adalah untuk pembinaan ke tahun kedepannya ke Olimpik itu, Pak. Tim Liputan Sport Today.